Gak kali lagi ada acara. Gua paham. Paham aja lu. Bang, hilang tradisi dimakan zaman. Budaya asing kalau ngabagain. Nih, masuk ke Sekolah Tanjung Priok 1, budak sopan. Jangan rame-rame bikin ngagetin. Sebelumnya saya mohon maaf bang, bila kata kedatangan ayah ame bapak Ade Hartono ame Basatgas Sentap ya bikin ngagetin di hati saudara semua. Sebelumnya bang, ayah awalin kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi abang bilang budaya asing dibangga-banggain. Emang bener bang, dari dulu sampai sekarang yang namanya budaya asing selalu dibangga-banggain. Tapi giliran budaya kita sendiri kagak pernah dilestariin. Kalau sekiranya kedatangan ayah ame bapak Ade Hartono bikin ngagetin, ayah sekeluarga minta dimaafin. Bang, kalau kata bapak Ridho, kalau soal maafin soal gampang. Terus jauh-jauh kerawa buaya, tentunya jauh kerawa kemiri. Nih, bapak Ridho kepengen tahu, kepengen tanya, maksud dari jalur rame-rame datang kemarin. Eh bang, ada siang, ada malam, ada bulan, tentu ada matahari. Kalau bukan lantaran peresmian Grand Duck School JICT, kakek bakal nantinya ayah datang kemari. Wah, jadi datang kemari lantaran acara Grand Duck School. Grand Duck School. Hah? Green. Oh, saya kagak bisa bahasa Inggris, Pak. Intinya lantaran green. Green apa? Penghijauan. Datang kemari. Jelas. Bang, kenapa? Kalau lewat jalan Kemayoran, terus hati-hati jalan licin. Jadi, nih, daripada saya terima anak kesampean, rugi mati apa batal. Kagak bakal gue batalin begitu aja sebelum Bapak Ade Hartono biar bisa duduk ke dalam. Gua pengen masuk ke dalam. Sebutin syarat-syaratnya. Hei, udah duduk tadi yang musiman. Terus, masih ada pada bulan Asyura. Nih, kalau Bapak Ade Hartono pengen masuk ke dalam, lu berburu Pak Ridho punya jawaban.